sementara kurang lebih 30 menit ya. Semangat Pak Ode. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Akbar Lode. Hari ini kita kembali mancing ya. Bisa dilihat penampakan spot kita. Jadi kawan-kawan, ini airnya tersambung sama laut ya. Jadi ini air payau. Oke, saksikan terus kesuaraan kami. Mudah-mudahan ada rezeki. Kita baru opening ini, belum sampai 10 menit. Sudah dapat dua babon. Coba kasih tangan perbandingannya. Ada lagi satu. Bukan main. Wih, luar biasa Pode. Rezeki memang mantap. Oke, lanjut kita mancing. Kita pindah spot ya kawan-kawan. Tadi soalnya banyak yang terkait, jadi ikannya kemungkinan kabur. Jadi ini penampakan spot kita ya. Di belakang sini kawan-kawan, itu empang. Jadi memang airnya ini langsung tersambung ke laut. Waduh. Cat. Lepas-lepas kawan-kawan. Padahal babon tadi. Kita lanjut cari yang lain. Semangat Pak Ode. Woi, babon coy. Double strike ini. Luar biasa memang size-nya. Luar biasa memang. Strike. Double strike, Mas. Double strike, coy. Kita rilis. Soalnya size-nya kecil. Woi, babon lagi coy. Mantap Pode. Kurang lebih 30 menit ya. Jadi kawan-kawan, ini ambil gambarnya agak susah. Soalnya lagi hujan ya, hujan deras. Strike, strike. Babon coy. Babon, babon. Wih, luar biasa memang. Strike lagi. Oke, jadi kawan-kawan, ini hasil kita ya.
Ini banyak sekali nih, jumbo, babon semua. Tadi memang banyak momen yang tidak kerekam soalnya hujan, hujan deras ya. Oke, kita langsung ke pondok ya. Kita kerjakan, kita bersihkan, lalu kita masak. Bisa disaksikan, jadi ini lahan baru ya kawan-kawan. Sudah ditanami dengan bibit buah semangka. Itu ke arah sana kurang lebih hampir 200 meter ya jaraknya. Jadi posisi kebunnya itu memang di samping empang kawan-kawan ya. Oke, kita langsung menuju ke tenda. Jadi kawan-kawan, ini sebenarnya di belakang pondok ada spot juga buat mancing ya. Ini alirannya bersatu dengan tempat mancing kita di arah sana tadi. Itu jadi tempat mancing kita sekitar 200 meter ke arah sana ya. Nanti kita coba mancing di sini. Mudah-mudahan dapat juga ada rezeki ya. Kita buat perapian dulu ya kawan-kawan, buat masak ikannya. Jadi ini tendanya sederhana ya. Ini masih untuk sementara saja. Ini abang yang punya kebun ya kawan-kawan. Jadi ikannya kita bakar dulu ya kawan-kawan. Ini biar mudah kita bersihkan sisiknya nanti. Untuk hari ini kita ganti menu dulu. Kita tidak goreng, tapi kita masak ala khas suku Muna Sulawesi Tenggara. Jadi kawan-kawan, kita bakar sampai setengah matang ya. Selain memudahkan untuk kita bersihkan sisiknya, juga itu rasanya makin nikmat. Oke, ikannya sudah siap ya. Kita langsung bersihkan sisiknya. Kita cuci dulu di air bersih. Ikannya kita cuci bersih dulu. Jadi kawan-kawan, setelah kita bakar tadi, ini sisiknya mudah sekali lepas ya. Kita kasih daun belimbing. Kita kasih daun serai juga ya. Kita kasih garam. Oke, ikannya kita masak. Oke, ikannya sudah mendidih. Sebentar lagi kita siap sajikan ya, terus kita santap. Cari subscriber ya. Kita bikin sambal colo-colo khas Sulawesi. Sederhana tapi nikmat. Mantap.
ikan masih gurih kah? Sekian video kita kali ini. Saksikan part 2 nanti. Kita mancing lagi masih di lokasi yang sama ya. Dukung terus channel Akbar Laude dengan cara like, comment, dan subscribe.